menyampaikan kuliah duha beliau. Tuan Guru dipersilakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ulillahi lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلص حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد الحديث الخامس عشر في كثرة تبسمه صلى الله عليه وسلم حديث yang kelima belas yaitu di antara akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah fi kathrati tabassumihi sallallahu alaihi wasallam, pada banyaknya tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an Abdullah ibn al-Harith ibn Jaz'in radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu ma ra'aitu ahadan أثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Haris bin Jaz'in radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, berkata Abdullah bin Al-Haris bin Jaz'in, ma ra'aitu ahadan akthara tabassuman min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak pernah saya melihat akan seseorang yang terlebih banyak tersenyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat Nabi
yang bernama Abdullah bin Al-Haris bin Jaz'in menceritakan tentang satu akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang termulia ialah bila mana kita jumpa orang, kita senyum. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la tahqiranna min al-ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Nabi sebut dalam hadis itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan kamu melekehkan kebaikan itu sedikit pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Sekalipun kebaikan itu hanyalah kamu bertemu dengan kawan kamu dengan wajah yang ceria. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada hadis itu dapat kita faham bahwasanya mungkin ada orang yang menganggap kecil jumpa orang dalam keadaan ceria dengan wajah yang tersenyum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka menyebabkan kalau jumpa orang dia tidak mengukir senyuman sebab dia anggap benda itu kecil sangat. Sebenarnya ukuran kita hanya pada ukuran kita sahaja yang kecil, sedangkan perkara ma'ruf mana ada kecil, semua besar. Kalau benda itu benda baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semuanya besar sekalipun kecil pada ukuran dan pandangan kita. Sebabnya kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah sebut sesiapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar zarah, dia pasti akan melihat balasannya. Begitu juga sesiapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, pasti ia akan melihat balasan kejahatannya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau begitu, tidak ada perkara yang kecil pada pandangan syarak kalau ia merupakan satu kebaikan. Maka setiap kebaikan itu pada syarak, pada agama, besar. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan terhadap kebaikan yang dibuat oleh hamba-hamba-Nya. Seperti mana yang Allah sebut, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan mensia-siakan orang yang berbuat baik kepada dia. Maknanya sallallahu alaihi Muhammad, setiap baik yang kita buat ada balasan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat orang yang beriman yang meletakkan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa besar setiap perkara yang baik. Sebab setiap benda yang baik ada balasan pahala. Dan orang yang menganggap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebaikan itu kecil, berarti dia meremeh-remehkan balasan Tuhan. Dan orang yang meremeh-remehkan balasan Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang takabur. Jadi orang yang takabur tidak akan masuk syurga. Allah Subhanahu wa taala sangat anti dan memusuhi orang yang besar diri. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala tak atoklah kejatuhan Azazil kepada iblis. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala nak melenyapkan
jin daripada menghuni dunia. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah mengarahkan yang bernama Azazil untuk mengetuai operasi yang hebat, iaitu membersihkan dunia daripada jin, sebab mereka membuat kerosakan di atas muka bumi dan menumpahkan darah. Maka mengetuailah Azazil operasi yang berprestij ni, yang hebat ni, mengerahkan seluruh malaikat di langit yang pertama menjadi tentera dia. Dan sudah pasti perancangan yang hebat nak kena atok, sebab bukan sebarangan yang nak dihalau ni, iaitu golongan jin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya berjaya Azazil bersama dengan tentera malaikat di langit pertama menghalau jin daripada muka bumi. Maka mereka dihalau duduk di pulau-pulau, di bukit-bukit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu bila berjaya, para malaikat puji Azazil. Hebat, hang hebat, cerdik, hang bijak, hang kemah. Bila dipuji, dia rasa dia hebat. Sebenarnya bila dipuji, kita tak boleh rasa hebat, sebab yang hebat hanya Allah. Dia rasa dia kemah. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang duduklah hati manusia dan hati makhluk-makhluk. Timur yang rasa kemah, timur rasa hebat, tentulah bermula kebencian Tuhan. Sebab rasa hebat ni ialah pakaian Tuhan. Seperti mana yang Allah sebut al-azamatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut al-kibriya'u izari wal-azamatu. Allah sebut al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari. Allah sebut kesombongan itu ialah ridaku, sementara kebesaran itu ialah kainku. Maknanya kebesaran dan kesombongan ialah sifat Tuhan. Tak boleh siapa ambil, tak boleh siapa yang boleh bersifat dan berpakaian dengan pakaian Tuhan. Tapi Musa alaihissalam Muhammad diambil sifat itu oleh Azazil. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana merancang untuk membongkar apa yang duduk dalam hati Azazil. Ketika itu Allah merancang dengan Allah sebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata pada malaikat, aku nak buat di muka bumi khalifah. Ketika itu malaikat tanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan, adakah engkau nak buat di atas muka bumi orang yang membuat kerosakan di atas muka bumi dan menumpahkan darah? Malaikat bukan protes Tuhan, tapi tanya, nak tahu. Sebab pengalaman mereka, kalau selain daripada mereka, memang akan buat kerosakan dan menumpahkan darah atas muka bumi. Kami ini nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Kami ini ialah yang selalu bertasbih kepada engkau dan selalu menyucikan engkau. Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi Allah pun mencipta Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam dicipta dalam bentuk yang paling cantik, yang paling indah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang paling sempurna. Bila selesai penciptaan Nabi Allah Adam, Allah suruh para malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam. Maka sujudlah para malaikat
illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah kata yang tak sujud hanya iblis, ketika tu dia masih bernama Azazil. Allah kata ketika itu semua sujud kecuali dia. Maka Allah tanya, pasal apa hang sama sujud ke Adam? Pasal apa hang bantah? Ketika itu dia kata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ha, keluar Allah dalam hati puruk dia tu. Sombong dia, hebat dia, kemah dia tu keluar. Tu yang Allah kata, ini a'lamu ma la ta'lamun. Hampa tak tahu apa yang aku tahu. Aku ada apa-apa, aku tahu, kata Allah. Ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau cipta dia daripada, engkau buat aku daripada api, engkau buat dia daripada tanah. Dia rasa sombong. Keluar halal hati pokok dia. Allah nak bagi keluar halal hati pokok tu. Ketika itu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, anak-anak murid dia dengan para malaikat, terlebih-lebih lagi malaikat Jibril, malaikat Mikael, nangis. Kenapa lepas nangis? Sebab lepas tak sangka akan berlaku macam tu di antara guru mereka dan Allah. Mereka tak sangka berlaku perdebatan di antara Allah dan guru mereka Azazil. Jibril menangis, masalah Sayyidina Muhammad, Mikail menangis. Ketika tu Allah tanya, ma hadal buka? Ni teriak pasal apa? Ni menangis pasal apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kedua-dua jawab, la amanu makrak, kami rasa tak aman dari tipu daya engkau. Maknanya hatuhan atuh ni kami takut. Dia yang paling atas sekali tu, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad merancang untuk mengkufurkan dia. Allahumma salli ala Sayyidina. Mak, sebab tu kita dengan Tuhan kena takut. Hari ni kita boleh main ngaji, kita boleh semayang, kita boleh buat baik. Tapi kita tahu dah akhir umur kita macam mana? Tak tahu. Tu kena bimbang. Dia ni kalau orang tu Tuhan nak bagi masuk neraka, masalah Sina Muhammad, seumur hidup beramal dengan amal ahli syurga. Tapi di akhir hayat dia beramal dengan amal ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Ada orang yang Tuhan nak buat dia jadi penghuni syurga, walaupun seumur hidup dia beramal dengan amal ahli neraka, tapi di akhir hayat dia beramal dengan amal ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga. Tu kita rasa kita kena bimbang. Jadi bila lepas kata la amanu makrak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kami rasa tak aman dari tipu daya engkau wahai Tuhan. Kata Allah kepada malaikat ni, ha kada fakuna. Ha, kena ini macam ni. Kena ini macam dua depa ni. Ha, tu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang maha pencipta, tak bagi kita melekehkan kebaikan itu sedikit pun. Dan Allah akan balas apa sahaja baik yang kita buat, pasti akan ada balasan yang Allah siap dan sediakan pada kita. Baik. Di antara akhlak Nabi yang mulia ialah Nabi banyak senyum. Nabi kita banyak senyum. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka akhlak ni akhlak yang mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni kalau kita duk ukur-ukur, aku ni tak apa banyak senyum ni, kena mula banyak senyum sikit lah. Baik kita ngaji dah hari ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebenarnya kita pun duk dengar orang tua-tua duk sebut senyum itu sedekah. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak ada apa nak bagi, kita boleh menyumbang dengan kita memberi keseronokan di hati orang, iaitu dengan kita senyum. Salah Sayyidina Muhammad. Baik.
nak beli apa? Berhenti di kedai, insyaAllah Sayyidina Muhammad. Ni berapa ni? Senyum sikit. Kawan yang nak jual tu, dia habang harga, sekian-sekian. Dia senyum sikit. Senyum ni bukan sampai mesej. Senyum sampai ke telinga. Sikit tadi. Dah cukup. Salah Sayyidina Muhammad sesuai dengan situasi dan keadaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, salah Sayyidina Muhammad, orang yang banyak senyum, rezeki dia murah. Sebab apa? Orang yang banyak senyum, rezeki dia murah sebab dia bagi orang suka. Sebab dia bagi orang seronok. Dalam hidup ni, bagi orang seronok. Jangan bagi orang tak seronok. Allahumma salli ala sayyidina. Di antara ya orang seronok, kalau kita berjanji, kita tepati. Mana kita menunaikan yang kita janji dengan orang. Di antara yang orang seronok, kalau orang susah, kita dapat tolong mereka. Allah SWT Muhammad. Saya pernah sekali, waktu itu, duduk di sepangkola ni, tiba-tiba mai satu orang, Allah SWT Muhammad, orang Indun. Dia tanya alamat. Allah SWT Muhammad. Tempat ni di mana? Allah SWT Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya kata saya tak tahu. Ada orang tuan, Allah SWT Muhammad, dia tak tahu. Tapi tetap dia hamba macam dia tahu. Agak situasi itu macam mana? Contoh, kalau di Mesir, misalnya Sina Muhammad, satu orang tanya dekat satu orang Arab Mesir, Kulan Rang Fin, Kulan Rang di mana? Tuan-tuan, di habang tu, Kulan Rang di mana? Dia kata hanya depan sikit, lepas tu masuk kanan, masuk kiri, datang tu. Agak nak kata apa macam tu, tuan-tuan. Allahumma salli ala sahabat. Mungkin dia tak mau hampakan harapan kita walau dia habang juga. Tapi tak betul. Satu orang Indonesia tu, dia buat komentar. Orang Malaysia ni, kalau orang tanya, Allahumma salli ala sahabat. Kalau orang tanya, di mana tempat, salli ala sahabat. Dia habang macam Arab tu. Kalau dia tahu, dia habang tahu. Kalau tak tahu, dia apa tak tahu. Orang Malaysia, salam salam Muhammad. Kalau tahu, dia apa tadi? Di depan sikit. Habis tu, ada simpang kanan, corner, masuk kanan. Salam salam Muhammad. Itu kalau masuk kanan tu, hantan tu lah. Hantan tu lah. Dalam 200 meter, tentulah tempat tujuan. Orang Indo ni, dia bagi komentar. Dia kata, orang Indonesia dah. Orang Indonesia, dia tak apa macam tu. Dia akan bawa pi tempat yang kita nak pergi. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, satu contoh kita bagi orang seronok. Kita pi kampung orang. Nanti masuk, nak keluar tak nanti. Masalah Sayyidina Muhammad. Biasanya orang, kata orang, tak apa-apa, saya bawa keluar. Tak rasa macam mana. Seronok kan? Satu memurahkan rezeki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memurahkan rezeki. Jadi orang yang banyak senyum, rezeki dia murah. Orang yang banyak tak senyum ataupun muka dia masam, rezeki dia sempit. Maka sebab itu Musalla Sina Muhammad, kalau kita marah, kita sembunyikan kemarahan, mana kita cover. Allahumma salli ala Sina Muhammad, maka itu dipuji oleh agama kita. Nabi sebut dalam sebuah hadis, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang hebat itu ialah orang yang dapat mengalahkan lawannya di medan kusti
Al-Hasan Muhammad. Tapi orang yang hebat itu ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika dia marah. Kalau boleh, memang kita boleh nak marah. Kita nak mengamuk, kita nak jerkah, kita nak angkat suara, boleh. Tapi kita tahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tahan kemarahan. Tuan-tuan, sehingga orang tu tak berasa kita marah pada dia. Ketika itu, salah Sayyidina Muhammad, lagi sekali kita sedang menempah jalan-jalan untuk memurahkan rezeki kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kau tengok Rasulullah. Satu masa, Nabi di Mekah. Nabi selalu pergi masjid. Laluan Nabi itu, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, selalu diletakkan dengan najih-najih binatang, diletakkan dengan duri-duri, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Tapi Nabi sabar. Nabi balik jalan yang sama, Nabi pi jalan yang sama macam tu. Satu hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi lalu tak ada semua tu. Bila tak ada, Nabi tanya, mana pi orang hak duk buh ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana orang hak duk buh ni? Najib-najib binatang duri-duri ni. Orang yang Nabi tanya tu kata dia sakit. Mana hari tu dia sakit? Tu yang tak ambil buh tu. Nabi tu rumah dia mana? Orang tunjuk tu rumah dia. Rupa-rupanya yang duk buh tu ialah budak Yahudi. Salah Sina Muhammad. Nabi pun ketuk pintu. Bila ketuk pintu tengok-tengok memang sakit sungguh. Salah Sina. Budak ni memang sakit sungguh. Bila sakit subuh, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Nabi minta izin nak masuk. Nabi minta izin nak masuk sebab Nabi nak selamatkan dia pada saat yang sangat kritikal tu. Budak ni rupa-rupanya Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, dia sudah nazak. Nabi nak selamatkan dia Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Nabi nak suruh dia mengucap dua kalimah syahadah. Nabi kata-kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Budak ni dalam nak kata tu dia tengok muka ayah dia. Mana ayah nak kata ke dah? Dia tengok muka ayah dia. Ayah dia tiba-tiba memberi jawapan, ya bunayya atiq abul qasim. Nabi kita digelar dengan Abul Qasim sebab anak Nabi yang sulung bernama Al-Qasim. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya bunayya atiq abul qasim. Hai anakku yang kukasih, atiq abul qasim, patuhi abul qasim. Budak ni pun kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tiba-tiba Allah cabut nyawa dia. Dia masuk syurga belum pun sempat dia semayang. Itu Nabi selamatkan. Maknanya, Nabi ialah satu orang yang selalu mengembirakan orang. Nabi boleh tahan marah. Bahkan Nabi SAW tak marah ketika mana orang buat, Nabi marah. Bagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan pergi ke Taif, pi umrah, pi Taif. Dulu-dulu kita pi Mekah buat haji, kita ataupun kita buat umrah, kita tak pernah dibuka ke Taif. Hari ini banyak agensi Musalla Sayyidina Muhammad yang buka melawat Taif. Taif ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita pi ke Taif, kita berasa. Nabi rasa dulu. Nabi pergi ke Taif, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi nak tengok Taif ni. Kukuk Taif sesuai untuk jadi negeri tempat berpindah sebab orang Mekah tak mau dah.
Orang Mekah tak mau dekat, tak mau dah dekat Rasulullah. Nabi kata kukut orang Taif mau. Nabi pi dengan Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Zaid bin Harisah ni adalah anak angkat Rasulullah. Pi dengan Zaid. Sampai-sampai di Taif, Nabi ingat orang Taif tak terima dakwah dia. Tiba-tiba orang Taif baling Nabi dengan batu. Allahumma salli ala sayyidina. Rasa-rasa kita tak pernah kena baling dengan batu. Nabi dibaling dengan batu. Bayangkan kena baling dengan batu. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau batu hak besar-besar ni pun rasa macam mana? Bayangkan batu hak besar-besar ni. Jadi macam mana makan Nabi? Berdarah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak kurang pula yang baling Nabi di kaki Nabi. Hal amai sangat. Baling kaki Nabi. Sampai kata ulama, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi pi dengan baju warna putih macam ni. Balik dengan warna darah semuanya. Bayangkan. Nabi dalam keadaan meninggalkan Mekah. Orang Mekah tak mahu Nabi. Nabi pi ke Taif, harap-harap orang Taif terima Nabi. Kena balik dengan batu pula. Tu yang Nabi rasa sedih. Sampai Nabi kata, wahai Tuhan, kat siapa engkau nak bagi aku ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepada musuh yang menghujum aku. Nabi kita mengadu pada Allah. Ila aduin yatajahhamuni. Engkau nak bagi aku pada musuh yang baling aku dengan batu. Ketika Nabi mengadu tu, didengar oleh para malaikat yang jaga gunung ganang di Taif. Waktu tuan-tuan pergi Taif tengok gunung ganang tu. Gunung ganang tu pernah, para malaikat yang jaga gunung ganang tu kata kepada Rasulullah, hai Muhammad, kalaulah engkau nak kami hempapkan gunung-gunung ni kepada orang Taif, kami akan buat. Salam senama. Tapi Nabi cepat-cepat kata, jangan. Sebab kalau Nabi kata ya je, habis. Taif akan jadi seperti kaum Nabi Allah Lut yang ghanab dan hilang daripada muka bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaumku. Mereka tak tahu Tuhan. Tu Rasulullah. Nabi tak ada perasaan marah. Nabi harap sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang Taif kalipun hari ini nenek moyang mereka tak terima, nanti zuriat mereka akan terima. Bila pergi ke Taif, tengok orang-orang Taif, tuan-tuan hayati, inilah orang-orang yang nenek moyang mereka hari itu balik dengan Nabi dengan batu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dengan sebab Nabi maafkan mereka. Nabi tak ikut kerana malaikat yang jaga gunung, jaga bukit. Masalah Sayyidina Muhammad. Itulah mereka Islam pada hari ini. Itu pergi ke Taif, kena lahirkan perasaan macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah. Itu Rasulullah. Kita kena tiru panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan, pongoh sangat ala Sayyidina Muhammad. Ada kali tu saya tengok, kalau kita pi ke Taman Masyuri Itera ni, kalau kita keluar highway daripada Lostak ni, kita nak pi Masjid Muttaqin, belah kanan tu nak pi ke Ibda. Satu saya tengok Masalah Sayyidina Muhammad, satu kereta kan di situ dia ada gol sikit, satu kereta tu parking depan, parking light Masalah Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba kereta belakang tu dia break tak makan. Nyuk bam juga. Kawan hak kena belah kereta tu, dia keluar langsung daripada kereta dia Masalah Sayyidina Muhammad. Dia ketuk pintu cermin kawan tu, kawan tu keluar dia pegang. Tak nampak. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pungwai sangat. Masalah Sayyidina Muhammad. Siapa nak belah kereta orang? Masalah Sayyidina Muhammad. No. Tak peraya tu kereta break tak makan. Mungkin break makan, hari-hari makan. Tapi hari itu tak makan. Break habis. Bam lagi. Salah senam.
cepat sangat. Jadi kita ni subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kita belajar daripada Rasulullah, Nabi banyak memaafkan. Sehingga Allah puji al-qazimin al-ghaiz wal-'afin 'anil nas, orang yang menyimpan kemarahan dan maafkan orang. Allah sallallahu Muhammad. Itu sifat Rasulullah. Dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau Allah boleh, kalau Allah bagi ikut Nabi hak tentu ya sallallahu sayyidina Muhammad, kita akan jadi orang yang dimurahkan rezeki oleh Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa satu orang menjumpa dengan Nabi Rasulullah, pesan saya sikit, ausini, panggil wasiat kat saya sikit. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Terima Rasulullah. Lagi Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Terima Rasulullah. Lagi-lagi Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Nabi ulang tiga kali. Dia tu ingat Nabi nak bagi wasiat dua hal lain, yang tiga hal tiba Nabi ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Pasal apa? Sebab Nabi tahu dia ni pongoh, dia ni bengih. Nabi tak sama. Orang yang minta kat Nabi macam-macam, orang ramai, tapi tak sama Nabi pesan. Orang lain nak minta Rasulullah, nasihat saya sikit, la tazni, jangan berzina. Rasulullah Muhammad. Pasal apa? Nabi memberi tausiah yang lain-lain. Sebab Nabi tahu dia ni penyakit ni, dia ni penyakit ni, dia ni penyakit ni. Hak ni ni Nabi tahu, kata dia ni dub zina, walaupun dia sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi kata hak jangan berzina, langsung dia kata hak tu yang payah tinggal Rasulullah. Maksudnya apa? Nabi tahu. Nabi tu, oh hak tu yang susah tinggal, aku nak tanya hak, kata Rasulullah. Macam mana kalau orang berzina dengan adik perempuan hang? Hamau. Oh tak mau Rasulullah. Macam mana kalau orang berzina dengan kau hang? Hamau. Oh tak mau Rasulullah. Macam mana kalau orang berzina dengan mak hang? Hamau. Oh tak mau Rasulullah. Nabi pun tak tangan dia di atas dada sahabat ni. Kalau macam tu, orang lain pun tak mau orang berzina dengan mak dia, dengan adik perempuan dia, dengan kakak dia. Kata sahabat ni, sejak daripada hari itu, zinalah yang paling ku benci sekali. Itu Rasulullah. Kawan ini pasal apa yang Nabi kata jangan marah? Sebab dia pemuh. Sebab itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mursyid ni, guru mursyid ialah seseorang yang dapat mendidik hati muridnya seperti mana seorang doktor yang merawat pesakitnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang guru mursyid dapat mendidik hati muridnya seperti mana seorang doktor merawat pesakitnya. Siapa Nabi kata hal dengan marah? Dia pungut. Nabi rawat sakit jiwa dia. Dia ni hal ni, penyakit ni. Nabi rawat begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, itulah ciri-ciri pendakwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu ciri-ciri orang yang nak bawa kepada agama Allah. Tuan pernah tengok gambar tu turu dulu-dulu? Turu dulu-dulu tak ada misai, janggut pun tak ada. Masa tak? Tak ada misai, tak ada janggut. Masalah siapa? Masalah apa? Saya dapat tahu rupa-rupanya masalah Sayyidina Muhammad, Tok Guru nak masuk dengan orang ramai. Zaman tu kalau buah misai, orang takut. Masalah Sayyidina Muhammad. Bila ada misai, orang takut nak ambil. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menipiskan misai untuk satu pendapat ataupun mencukurnya, ataupun mencukurnya tapi Nabi tinggal janggut. Sebab misai ni kalau dia ada takut. No? Polis tak ada janggut kan, ada misai je kan. Allah sembah. Jadi Dia imej bermisai dengan imej janggut tak sama. Turu dulu-dulu dia buang semua sebab nak rapat dengan orang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
Ini subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad, maka ciri-ciri orang yang nak bawa kepada agama, mestilah Rasulullah Sayyidina Muhammad berciri-cirikan bagaimana orang boleh mendekati dia. Baik. Di antara cara untuk orang dekat dengan kita ialah senyum. Rasulullah Sayyidina Muhammad, senyum. Kalau tak senyum, jadi macam hak jaga neraka. Siapa dia? Malik Zabaniyah pun tak pernah senyum. Rasulullah Sayyidina Muhammad. Nabi waktu mana Nabi pergi dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi sampai di neraka, Rasulullah Sayyidina Muhammad, Nabi sampai-sampai di neraka dengan Malaikat Jibril alaihi salam, Rasulullah Sayyidina Muhammad langsung Nabi bagi salam pada Malik Zabaniyah. Hak jaga neraka tu jawab salam tapi tak senyum. Cuba tuan-tuan buat tengok macam mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serot, oh, tersentot, oh, kita langsung Nabi kita berubah. Dah lah muka dia cengih. Salah Sina Muhammad Malik Zabaniyah ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia lebih panah dari neraka lagi. Dia lebih panah dari neraka lagi. Kalau dia masuk dalam neraka, dia berjalan neraka semua mengelak. Pasal dia lebih panah dari neraka lagi. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Nabi bagi salam, jawab salam, tak senyum. Langsung muka Nabi berubah. Rasulullah Muhammad. Bila muka Nabi berubah, Malaikat Jibril tengok, Allah. Nabi Jibril ni, dia bila iring Nabi, dia nak bagi Nabi kita suka aja. Tengok-tengok muka Nabi berubah. Langsung Malaikat Jibril kata, Muhammad, tak apa Muhammad. Tak apa. Dia tak senyum, tak apa. Dia ni nak bakar Muhammad. Dia tak pernah senyum. Kalau dia pernah senyum, sejak Allah cipta dia, dia pernah senyum, dia senyum dah kau bagi salam dengan dia. Tapi memang tak ada rekod pernah senyum. Tak ada program yang Allah buat kat dia, tersenyum. Allah Sayyidina Muhammad. Sebab tu, no. Wadun penjara ni, wadun penjara kat mana masa bu. Dia kena cengik, no. Masa bu tak ada misal yang buat pun cengik. Salah Allah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka Nabi SAW tak bagi kita cium, tak bagi kita masam muka. Nabi suruh kita, masalah Sayyidina Muhammad, sentiasa senyum. Tapi jangan salah senyum. Jadi keluar-keluar senyum habis kat lepa ni, rosak habis. Awak jadi macam mana ni? Kami suruh senyum, senyum habis. Jumpa orang puan senyum, jumpa orang tu senyum. Ha, jangan salah senyum. Macam bagi salam juga. Salam nak bagi salam ni tengok. Orang lelaki-lelaki tak suka nak bagi salam kepada orang perempuan. Itu juga orang perempuan pun. Orang perempuan bagi salam kepada lelaki-lelaki, salah senam dalam sebagai situasi hukumnya haram. Nak bagi salam, tengok tempat. Tak sesuai tak payah pergi. Anak dara, contoh anak dara. Salah senam Muhammad. Jalan-jalan, jumpa satu budak muda. Assalamualaikum. Agak-agak tumbang lelaki-lelaki tu kan. Tu tak boleh. Waalaikumsalam. Kenapa dia bagi salam aku ni? Lagi dia ikut. Tu tak boleh, hukumnya haram. Tengok tempat. Orang lelaki-lelaki bagi salam orang perempuan, Assalamualaikum Muhammad. Kalaupun tak hukumnya haram, hukumnya makruh. Kalau tak, kena tempat. Assalamualaikum Muhammad. Itu hukumnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka senyum pun tengok tempat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi bukan makna tak boleh marah langsung. Ada tempat kita kena marah. Kalau orang nak bagi kita marah, kita tak marah juga. Kadang-kadang marah ni jadi perisai. Jadi pelindung diri. Patut kena marah tapi tak marah. Kata Imam Syafi'i, man yastughdhib wa lam yaghdhab fa huwa himar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa orang nak bagi dia marah, tak marah juga, itu bukan orang dah. Tu himar. Tahu himar? Tu keldai.
Gagal tak kerti marah. Alhamdulillah Muhammad. Orang buh banyak mana pun datang dia barang musalla sinah Muhammad. Orang tepu nak berjalan. Dia tak pernah protes. Oh banyak sangat ni, oh berat sangat ni. Tak pernah. Tak pernah marah. Kalau tak larat bawa, dia duduk. Tuan dia kata, oh berat sangat kot. Tuan dia buang sikit. Tepuk, dia jalan. Tak marah. Nah, siapa-siapa yang dibuat untuk dia marah, tak marah juga. Tu bukan orang lah. Tak betul lah. Tu himan nama dia. Allahumma salli ala sallam Muhammad. Tapi kalau kita boleh menahan marah di tempat yang tak sepatut kita marah, itulah yang dipuji oleh agama kita. Itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tuan-tuan, hadis ni hak Nabi kata, hak Nabi buat, hak Nabi kita perakukan. Sampai para sahabat ni kata, aku tak pernah tengok orang yang paling banyak senyum lebih daripada Rasulullah. Tuan-tuan bayang tengok. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayang tengok. Kita no, kalau senyum banyak lenguh no. Lenguh pipi-pipi. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang selayaknya masalah Sayyidina Muhammad. Yang selayaknya. Dan sudah tentu, orang yang nak senyum jumpa orang ni adalah orang yang jumpa orang bagi salam. Betul tak? Salah Sayyidina Muhammad. Kalau senyum, semua tengok orang, orang kata, ini biar betul dia ni. Tak betul pun. Kan, masalah Sayyidina Muhammad, orang rakam, senyum semua. Awak syok sangat hari ini ni. Tak toroh sangat kot. Itu tak kena pula masalah Sayyidina Muhammad. Maknanya, tentulah bila disebut banyak senyum ialah orang yang jumpa orang senyum dengan sebab dia terlebih dulu memberi salam. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad bagi salam satu, lepas tu kena iring memberi salam dengan akhlak, iaitu senyum. Masalah Sayyidina Muhammad, jangan memberi salam tapi tak senyum. Tak ada makna bagi salam kalau kita tak senyum. Masalah Sayyidina Muhammad, seperti saya kata tadi, jumpa orang, assalamualaikum. Dan orang tu nak jawab, takut. Orang ni. Jadi Al-Mussalah Al-Sinah Muhammad, tentulah memberi salam diiring dengan senyuman. Al-Mussalah Al-Sinah Muhammad. Kita berhenti nak beli apa? Tanya. Assalamualaikum. Berapa ni? Senyum. Kawan had jadi cashier ke? Haduk di supermarket tu Al-Mussalah Al-Sinah Muhammad. Dia apa? Ini 4 anggit ke? 4 anggit ke tu senyum. Al-Mussalah Al-Sinah Muhammad. Jadi, barulah orang tu rasa sonok. Tapi kalau dia buat cengih, panggil. Kita keluarlah tu kot. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka akhlak ni akhlak mulia. Jadi belajar-belajar jadi orang mulia seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Saya ni nak betulkan sikit masa dah, masa. Saya memang tak boleh mai tepat-tepat pukul 9. Sebab mengajak habis pukul 8 suku Musalla Sayyidina Muhammad. Lepas tu keluar, nak boleh keluar dalam 8.45. Itu paling awal yang boleh keluar tu. Jadi kalau keluar time tu sampai macam bila suku tu setengah tu elok lah. Jadi insyaAllah salam. Jadi untuk tuan-tuan tak tunggu lama, jadi kita, saya minta apa ni, laluan lah untuk kepada pengulu Menteri Zahir. Jadi kita mula pengajian insyaAllah pada pukul 9.30 insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا أمنوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.